malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah indahnya berbagi. Abang ada niatan gak kira-kira untuk berbagi? Karena kan abang nih berkat rezekinya kan berlimpah ruah. Bahkan ibaratnya sampai banjir. Kalau orang kebanjiran air, yang namanya Hotman Paris, kebanjiran uang di rumahnya, ya kan? Oke. Gimana? Coba dulu analisa. Ya. Kamu itu kan baru berniat berbagi. Ya. Kalau aku sudah berbagi, contoh. Jangan ketawa. Kenapa emang ya? Tadi pagi saya jam 7 pagi sudah berbagi. Ya. Dengan tadi saya berhasil membahas perkara. Apa tuh? 12 kasus dari 30 orang yang terdaftar. Warga masyarakat. Wow. Tadi dari Lamongan, dari Kalimantan, dari mana-mana. Ya. Lu bayangin pengorbanan gua dari segi waktu. Dan waktu, itu semua gratis. Okay. Yes. Ya. Kalau saya tagih itu bisa ratusan juta. Berarti tapi, waktu dan tenaga ya. Bukan hanya itu, yang paling akibatnya adalah saya drastis penurunan income. Kenapa? Karena selama ini kan aku membela semua konglomerat ya, termasuk melawan rakyat kecil. Sekarang saya kalau begitu melawan rakyat kecil walaupun honornya gede. Ya. Saya tolak karena akan bertentangan dengan misi saya di Kopi Joni. Oh, visi dan misi abang di Kopi Joni. Kau tidak mau, gak ada komplain. Okay. Nanti dibilang orang saya munafik. Iya. Lu di sini bela-bela, di sana lu bela-bela. Karena dapat duit gitu. Akhirnya, banyak kasus yang saya tolak, saya kasih ke orang lain. Dan jangan kira itu, kalau lu anda sedekah 5 juta, kalau saya, kalau 20% income saya berkurang, itu bisa aja udah nilainya bisa 50 miliar. Wow, 50M. Benar. Luar biasa, bro. Ya, jadi itulah contohnya. Ya. Dan banyak orang mencari popularitas karena dia mau menjabat atau karena dia populer. Betul. Saya tidak perlu itu karena saya sudah number one populer. Dan biar lu tahu. Apa sih? Dalam sejarah. Ya. Orang yang aktif bidang pengacara. Jarang orang-orang Chinese tua muda mabuk berat. Suka sama gue. Kalau gue di mana-mana Chinese, terutama orang Chinese muda tua semua, aduh semua ngepet, nggak cantik-cantik semua pada ngepet sama gue. Kenapa itu? Karena dia tahu mungkin memang didasari tiket baik dan juga dia tahu berkualitas gitu loh, ya. Apalagi dia tahu kaya kan, jadi dia baru yakin gitu loh. Aduh, ini durasi habis buat ngebahas diri sendiri nih. Guys, pemirsa selamat malam. Malam hari tema kita adalah kita pengen mengundang seorang ya perempuan. Dia gak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Sambut sama-sama di Hotman Paris Show, ini dia Claudia Setyo Hadi. Main gandeng aja lo. Claudia, silakan. Ini sini kamu. Hai. Claudia Setyo Hadi, betul ya? Abang silakan. Claudia ini katanya adalah kamu lawyer. Putrinya duta besar kita di Paraguay atau duta besar Paraguay di sini? Duta besar Paraguay untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kok tampang kamu kayak Indonesia? Karena mamaku yang baru married sama beliau kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Kemarin ketemu juga sama Bang Hotman. Mama kamu married 4 tahun lalu, putrinya udah umur 25. Gimana caranya? Iya kan, nikah kedua kalinya. Oh, jadi kau bukan putri kandung? Bukan putri kandung. Anak tiri dari Dubes? Iya, betul. Sebenarnya bapak kamu orang Batak gitu? Jawa. Oh, Jawa. Mama yang Jawa. Batak. Oke. Oke, sekarang aku dengar kau juga pengacara. Betul. Terus sekarang sudah gak aktif lagi? Iya, karena aku sebenarnya punya passion yang lebih besar di bidang beauty. Ngomong-ngomong, kau sempat jadi muridku kan? Iya, kemarin sempat ngambil kursus di law firmnya Bang. Hampir nggak ada pengacara di Indonesia ini sekarang kalau kursusnya, kalau nggak lewat dosennya pasti Hotman Paris. Luar biasa. Tapi waktu itu dosennya nggak bisa datang. Kenapa? Lo justru nggak datang? Lagi syuting. Karena dosen lo sekarang udah jadi artis. Iya. Yeah. Nah, kan? Oke, sekarang kamu berhenti sebagai lawyer. Benar? Betul. Jadi aktif dari di bidang beauty gitu. Iya, jadi aku punya my own YouTube channel. Di situ aku upload makeup tutorial. Siapa tahu kalau misalnya Bang Hotman mau belajar makeup,
bisa nonton juga loh. Iya bang, lu bisa tiru sebentar kalau makeupnya bener loh bang. Jadi kamu hidup dari YouTube? Betul. Bisa hidup dari YouTube ya? Alhamdulillah aku malah ngerasa jauh lebih menghasilkan daripada... Eli jangan menghina gue loh. Claudia, ini juga YouTuber loh sekarang. Emang kamu suka traveling? Ya lumayan. Ke Bali suka gak? Suka. Oke, minggu depan siapkan bikini sama saya. Jangan. Ini bahaya. Oke.